diantarkan wae ya. Hah? Motor iya. Begini, Pak. Orangnya teh keluar kota. Jadi dia teh datangnya besok. Jadi saya kerjain besok saja ya. Antulah kalau mau diambilnya besok mah. Hah? Pagi-pagi belum dikerjain. Udah, sekarang gini di bengkel ini ngerjain motor sesuai dengan kedatangan pasien. Pak. Titik. Oh. Pak, benar, Pak. Kayak daftar pasien dokter. Benar, Pak? Nah. Hah? Dokter Dudung Sardung. Ini pantas dah. Nah, ini tanggal seberapa tah? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh. Om. Oh, apa? Aman, Om. Oli-oli. Kok suara salamnya beda banget? Beda-beda gimana sih? Ya beda aja lah kayak biasanya. Lagian kamu lama banget sih kesini. Iya, tadi aku sempat lagi on the way kesini, aku berantem dulu, Rai. Berantem? Serius? Seriusan, sama anak-anak Black Cobra. Loh? Tapi kamu apa-apa kan? Apa-apa. Neng, seberapa kali si Abah mesti bilang jaga jarak aman. Ya itu kan namanya refleks Abah, karena takut kenapa-napa sama Mondi. Ya udah sebelum dilanjut, Neng sebelah kanan aja. Kemot sebelah kiri, ya. Tuh, apa coba bedanya? Dulu. Apa? Coba dulu. Apa bedanya? Nah, lebih enak, yuk. Teruskan ceritanya. Abah pengen tahu. Jadi gini, Bah, Om, Rai. Tadi waktu lagi on the way kesini, aku sempat ketemu Alex sama anak Black Cobra. Ya Alex lagi digebukin gitu. Udah sempet digebukin? Udah sih kayaknya. Tapi aku nasehatin aja mereka. Black Cobra kamu nasehatin? Emang mempan, ah? Ya enggak sih. Tapi ya malah aku langsung diserang. Tuh kan, tapi kamu gak apa-apa? Enggak, aku gak apa-apa. Malahan tadi aku sempet ngancem mereka juga. Si bocel aku pelintir tangannya. Ya aku ancem aja kalau mereka sampai berani-berani maju tinggal patahin aja tangan. Sadis. Tunggu nih. Abah capek ini belok lihat sana lihat sini nengok sana nengok sini udahlah. Ih, sabar. Emang siapa suruh apa lihat sana lihat sini lihat sana lihat sini kan nggak nyuruh Neng mah. terus gimana lagi? Nah, masalahnya pas aku lagi datang sana, aku tuh sempat lihat neneknya Alex juga pingsan. Us. Terus omanya Alex gimana? Siuman apa enggak? Kayaknya sih waktu aku bawa dia sama Alex ke mobil belum siuman deh. Ya Allah, kasihan ya omanya. Apa-apa sih? Matanya lihat sana, lihat sini, lihat sana, lihat sini. Emang nggak pusing? Eh, biar nggak cangkel leher Abah, ya beheng. Cangkel beheng tuh nggak enak, Neng. Bisa seminggu nggak hilang. Dari tadi pusing nggak sana, sini, lihat sana, sini. Nah, makanya ya Abah bilang juga jangan berteman sama orang jahat. Orang jahat itu berteman cuma kalau lagi ada perlunya saja. Ngerti? Oh ya, ini jadi pelajaran buat kita semua ini, ya. Bah, saya teh sama si Sari. Pernah mendengarkan hadis Nabi yang disampaikan oleh Kiai Haji Eman Sulaiman. Di dalam hadis itu menyampaikan tentang baik buruknya berteman. Nah ada contohnya, Pak. Berteman dengan tukang parfum dan berteman dengan seorang pandai besi. Coba deh jelaskan. Gini, Pak. Kalau kita berteman dengan tukang minyak wangi, ya kita akan terbawa wangi. Nah, kalau kita berteman dengan tukang pandai besi, kita akan terbawa baunya. Apalagi percikan apinya kena baju. Barolong mah. Ya ini teh namanya berkah Ramadan. Sahabat-sahabat saya, bara-bara saya bisa jadi insaf begini alhamdulillah bisa. Benar. Iya sih, kalau hadis itu Neng juga pernah dengar, Om. Semoga aja ya dengan kejadian kayak gini Alex cepat sadar ya. Amin. Guys. Ayo kita kerja lagi. Oh, aki-aki guys. Oke, bantuan.